الأمور هكذا. واونيا تبا براتيكان واونيا. لام الألف مثلا ألف. إلى هكذا. لام لام ياء إلى. إلى. سبرتي إتو. إلى. ثم ألف الله. Soal untuk Fawaz, silakan Kak Nabila. Fawaz, dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Bacakan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Bacakan ayat setelahnya. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Bacakan ayat ke-5 di surah yang sama. Lahu mulku samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Tuliskan ayat yang terakhir kamu baca. Allahummarhamna bil Quran. Fawaz, Palembang. Ya, tidak mudah memang menuliskan huruf demi huruf menggunakan alat ini, tapi Fawaz bisa melakukannya cukup rapi dan jelas. Bagaimana mengenai bacanya, Kak Nabila? Untuk bacaan Fawaz hari ini, Kak Nabila suka sekali penampilan hari ini, fokus, konsisten, terus iramanya juga bagus, percaya dirinya tinggi, Masya Allah. Yang pertama, Kak Nabila ingin menjelaskan tentang gunnatul ikhfa. Gunnatul ikhfa ini tadi ketika Fawaz membaca man anfaqo, tadi gunnahnya agak tebal. Nah, sedangkan huruf fa itu tipis, maka gunnahnya seharusnya tipis. Beda dengan min qabli. Nun sukun setelahnya ada huruf qaf, qaf itu tebal, maka gunnahnya kita baca tebal. Ada kaidah dalam tajwid namanya al-ghunnatu tabi'atun lima ba'daha tafkhiman wa tarqiqan. Ghunnah itu tebal tipisnya sesuai huruf setelahnya. Jadi tadi ghunnah yang seharusnya tipis terdengar tebal. Yang kedua,
ulaika a'zamu darajatan, ya, huruf-huruf yang tipis bergandengan dengan huruf tebal, perhatikan jangan sampai ikut tebal juga, ya, tadi darajatan, jangan do tapi da. Sama yang terakhir, wa ilallahi turja'u, tanya usahakan tipis, jangan turja'u. Itu saja komentar dari itu Kak saja Nabila. Masya Allah, terima kasih Kak Nabila, boleh tepuk tangan. Koreksi tidak terlalu banyak, sedikit saja. Syekh Belaid, silakan, bagaimana dengan imlanya? As-su'ubatu fiha takmunu bi isti'mali at-tablet taban. Beliau mengatakan bahwa secara tulisan bagus, hanya sebagian cara menulis ayatnya aja gitu atau huruf. Karena mungkin kesulitan untuk menggunakan, enggak seperti menggunakan kertas, ini kan menggunakan alat. Ya. Faqat al-alifat qasira jiddan fi huna fi hadha al-wad' al-alif lazim an ya'khudh yani hajm lam al-alif fi tulihi. Beliau mengatakan bahwa alif, coba lihat Fawaz di belakang, alifnya terlalu pendek. Harusnya alifnya setara tingginya dengan al-ard, alif lam, alif gitu. Dan lillah, harus alifnya sama. Thumma binisba lilya'i nihayatuhu takunu raji'atan hakadha. Karena ra'ya. Hatta la tuqra' ar-ra'. Ya, ra'ya'nya itu harusnya seperti yang beliau bentukkan seperti itu. Ya, karena kalau enggak nanti salah dibaca, dikirain ra. Wa al-waw huna yajibu an la yas'ad hatta la yashbih al-qaf yakunu mursal ila al-asfal mithla ar-ra. Ya, wawnya tidak terlalu tinggi seperti ini, ujungnya enggak terlalu tinggi, nanti dia akan menyerupai huruf qaf. Al-umur hakadha. Wawnya, coba perhatikan wawnya. Lam al-alif mathalan ila hakadha. Lam, lam ya. Ila, ila, seperti itu. Ila. Thumma alif Allah, lazim alif Allah seperti ini. Ila kada, ya'khudhu. Seperti itu. Lihat. Al-alif yakunu atwal. Alifnya lebih panjang. Naam. Binisba li lam al-alif. Kalau lam alifnya. Huwa yaktubuha bishakil ma'kus. Lam al-alif tabda'u min huna. Lam alifnya ditulis seperti itu. Nanti beliau akan menggambarkan. Thumma tanzilu hakada. Sudah lihat. ويكون الالف في طولها عفوا. Alifnya setara tingginya dengan lam alifnya. هكذا نعم حتى يكون توازن بينها نعم. ولكن عموما هو حافظ على الرسم اهم شيء ان مثلا السماوات كتب بالرسم المصحفي. Ya. Tapi memang bagus beliau menulis as-samawat itu seperti rasam yang ada di dalam tulisan yang ada di dalam mushaf. والجيم هنا كبير جدا. Jimnya terlalu besar kayak orangnya. Itu tambahan dari saya. An yansajima ma'a harf al-'ain bi hadha al-shakl hakadha. Coba lihat, tulisannya bagus, nampak besar. Wa huwa kabir aidan ya syekhna. Naam. Huwa jismu kabir. La la la. Hadha khalqullah. Ini kafi ciptaan Allah kata beliau. Kaifa taktib at-tashdida? Shadda. Ash-shadda huwa katab menulis tashdid. Huwa ash-shadda huwa katabaha bi hadha al-shakl. Hadha khata. Kamu tulis tajdid itu salah bahasa Inggris. Hadha khata. لازم تكتب مثل حرف السين dari kanan seperti huruf sin seperti itu. Naam. Oh, walaupun hasilnya sama tapi proses menulisnya harus dari kanan bukan dari kiri. Betul. Oke, jadi secara keseluruhan Fawaz luar biasa tulisannya bagus sekali. Dala jayid jayid. Qira'atuhu maqru'a namu lahu mulku samawati wal tulisannya itu bisa dibaca. Umur maqru'a jiddan jayid. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk koreksinya luar biasa ini. Kesempatan kita mendapatkan ilmu lainnya lagi yang ada hubungannya dan Al-Quran ya. Alhamdulillah. Terima kasih Dewan Juri, tepuk tangan untuk Fawaz, peserta pertama kita yang mendapatkan nilai cukup bagus dari Dewan Juri. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fawaz Palembang. Terima kasih Fawaz.